Sobat Rema yang terkasih, hari ini Rabu 29 Juni 2022. Bersama seluruh gereja pada hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus. Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan ayat 19. Adapun tema yang saya tawarkan untuk bisa kita renungkan bersama adalah Satu Misi, Satu Perutusan. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Petrus dan Santo Paulus adalah tokoh besar dalam sejarah gereja. Mereka adalah pionir-pionir di dalam karya misi mewartakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Santo Petrus adalah seorang nelayan. Ia adalah anak dari Yunus yang juga saudara Andreas. Kalau kita melihat kepribadiannya, ia adalah orang yang tekun, orang yang pekerja keras, orang yang ulet, orang yang jujur. Maka tidak heran kalau Yesus memilih Petrus untuk menjadi bagian dari ke-12 rasul. Bahkan Tuhan Yesus memberikan tugas luhur kepada Petrus sebagaimana yang disabdakannya dalam Injil Matius hari ini. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Inilah yang disabdakan Tuhan Yesus kepada Petrus, yang intinya adalah bahwa Petrus menerima tugas luhur dari Tuhan Yesus untuk nanti meneruskan karya keselamatan di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, kalau tadi kita bicara soal Santo Petrus, kita juga bisa melihat bagaimana latar belakang Santo Paulus. Santo Paulus dilahirkan di Tarsus. Ia adalah keturunan Yahudi yang berkebangsaan Romawi. Ia seorang terdidik yang pernah belajar di Yerusalem oleh Gamaliel. Sebelum ia menjadi pengikut Kristus, ia adalah orang yang sangat membenci para pengikut Kristus. Tapi pengalaman di Damsik mengubah cara hidupnya. Ia pun bertobat dan ia menjadi pewarta Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sungguh luar biasa. Ia bermisi di luar Yahudi. Ia menjelajah di daerah Laut Tengah dan mewartakan Yesus Kristus di antara bangsa-bangsa kafir. Saudari-saudara yang terkasih, Santo Petrus dan Paulus memiliki latar belakang yang berbeda, kepribadian yang berbeda, tetapi memiliki misi yang sama, yakni mewartakan Tuhan Yesus Kristus kepada segala bangsa. Kita semua yang dibaptis di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus juga memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Namun berkat pembaptisan, kita semua satu di dalam Kristus. Dengan pembaptisan itu, kita disatukan Kristus, dan kesatuan dengan Kristus inilah yang memampukan kita untuk mengemban tugas misi dan perutusan yang sama, yakni mewartakan Kristus sendiri di tengah kehidupan kita. Cara yang bisa kita upayakan adalah dengan menghidupi nilai-nilai Injili di dalam setiap hidup kita, karena nilai-nilai Injili inilah yang
berisi kebenaran-kebenaran hidup yang membawa kepada keselamatan. Kita juga diundang untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang hidup di dalam kedosaan supaya mengalami belas kasih Tuhan dan akhirnya mereka pun mengalami keselamatan di dalam namanya. Saudari-saudara yang terkasih, semoga pada hari raya Santo Petrus dan Santo Paulus ini kita semakin dikobarkan dalam semangat misi, dalam semangat perutusan yang sama. Satu misi, satu perutusan, mewartakan Kristus di tengah kehidupan kita supaya banyak orang mengalami keselamatan. Dan semoga perjuangan kita untuk menghidupi misi dan perutusan diberkati Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Amin. Terima kasih, berkah dalam. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.